Halo, welcome to my channel. Hai guys, hari ini kita mau ke Dongki karena hari ini hari spesial buat Yasuo. Maminya libur dan dia juga lagi libur sekolahnya, dan karena mami papanya kerja dan abangnya ada acara olahraga terus sekolah, jadi dia tuh kadang kasihan nggak pergi kemana-mana. Nah, hari ini kebetulan maminya libur, perusahaan Kaisa lagi nggak sibuk, jadi bisa deh ajak Ancuo pergi jalan-jalan. Ini pokoknya hari ini deh, mungkin dia mau main game apa semua macam di Dongki, mau makan, pokoknya spesial hari buat Cuo. Yasuo, lewat mana dek? Nilai raportnya kan bagus banget guys, jadi harus ikutin. Gitu. Nah, ini sekolahnya dia, sekolah SD-nya ya, Yasuo. Ya guys. Nah, itu di SD-nya ada pohon sakura guys. Ada pohon sakura. Guys, kita parkir sepeda dulu. Nah, coba lihat di sini. Sediakan tempat parkir sepeda tuh banyak banget. Nah, sama kayak parkiran mobil. Nah, kita mau masuk dulu ya, guys. Kayaknya yang di lubangnya itu ya, Su, ya? Ya? Sudah masukin koin? Iya! Sayang ya, Su. Sudah aja semua habis. Penasaran. Padahal harganya itu sudah sama kayak... Nah, dapat. Dia dapat, guys. Dapat guys. Ye, kenapa Juwo enggak? Guys, dia ulang sudah berapa kali ya? 4 kali ya? Sudah 400 pedal, harganya sekali 500 ya. Nah. Aduh, jatuh. Aduh, belum, malah jauh. Nggak bisa ya? Nggak nyala, Dek. Nggak bisa, Dek. Ya. Terus. Ya, belum lurus kan, Dek? Itu dulu, ya itu dulu. Terus, sedikit. Terus lagi sedikit. Ah, bilang. Belum. Masih berapa koinnya, Adik? Masih ada? Ada, terus habis. Sudah habis. Masih ada enggak koinnya? Murah-murah cuma 500 yen. Banyak banget, tinggal milih-milih. Malah bingung mau milih yang mana. Itu mau cari yang apa sih? Lagi mau cari apa, Dek? Adek mau cari apa? Mau cari. Hah?
Oh, lihat-lihat. Iya, lihat. Apa itu? Hasil belanjaan Cuo sama Mami. Dia beli box ini, ya. Pengkok. Nanti kita sebentar lihat. Isi aja. Iya. Isi. Hai guys, kita berdua sudah dari mana, Dek? Dari Donki. Sekarang kita mau cari apa? Daisu. Sekarang kita mau cari sepatu, ya? Sepatunya adik, ya. Oke, okay, guys. Ini sudah mau minta makan. Besok. Ya. Mau beli make up Mami satu dan aja lah. Ya. Besok ya, kita sudah mau makan kan? Dek, Mami mau lihat di sini sebentar boleh? Kan udah tadi mau lihat kan? Di dalam ada sel, tunggu ya. Besok pesannya cuma nih pesan dia maunya Maggi. Dia nggak mau ramen karena sudah tiasi. Udah ramen nggak mau dia. Ada Chinese food situ. Dia maunya pesan. Yeswa. Mada. Dia sudah pintar, sudah bisa sendiri, pesan sendiri. Karena sudah dia yang lebih tahu dari maminya ngomongnya Honggo. Pesan apa ya, So? Big Mac sama ini. Apa namanya itu? Nugget. Kolanya itu yang besar apa yang kecil? Besar. Mami ini ya? Ida jawab ya. Makan ya. Ya, kedua. Nihon no Big Mac terus. Nah, ini yang mau dong Big Mac. Kayaknya sama ya kayak di Indonesia ya? Ya iya. Makanan yang mau. Coba lihat. Di Indonesia ada Big Mac. Ada ya. Abang kemana deh? Kalau nuggetnya ya? Uishi. Kak, saatnya kita pulang guys. Pulang ya. Kita pulang ya, Esa. Esa depan ya. Esa depan. Terus-terus ke sana ya, Dek. Rem. Adik punya rem mana emang? Enggak bisa. Tunggu deh, masih ada mobil. Tutup mata. Ayo deh. Hai guys, kita mau pulang guys. Nah, sambil pulang aku mau cerita tentang sekolah di Jepang guys. Sekolah di Jepang itu apa, awas ya, sekolah di Jepang dari TK, SD, SMP itu gratis, tidak ada bayar SPP. Kita hanya membayar biaya makan, karena mereka makan siang itu disediain di sekolah. Gitu guys. Dan itu dipotong di mana ya, Sob? Coba tempatnya.
Enaknya tinggal di kota kecil kayak gini, guys. Enggak terlalu macet. Enak. Ngapain? Usain. Esok. Lama juga ya. Sudah. Untung ya, Jo, lihat-lihat. Jo, feeling enggak rekam ya? Jo, feeling mami enggak rekam ya? Ya ampun, ya soku. Hai, kita mau nyebrang, guys. Ambil hati ni. Guys, kita sampai tempat sepeda. Cepat banget tadi. Jadi mau sebelah mana? Kita. Kalau kita makan berhenti itu kan. Terima kasih.